Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, guys? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu, guys. Nah, kali ini aku mau bikin video, guys, tentang apa ya? Sejarah penjajahan pada masa dulu ya, pada zaman Belanda dan juga pada penjajahan Jepang di lokasi sekitar daerahku sini, guys, dan juga keganasan PKI, guys, dengan narasumber yaitu Mbah Bejo. Nah, itu dia orangnya. Oke, nanti kita tanya-tanya sama-sama, guys, untuk berbagi informasi, karena beliau sendiri ini adalah saksi dari sejarah penjajahan pada masa dulu ya, Mbah ya. Oke, guys, langsung saja kita simak. Oke, dan sebelumnya jangan lupa untuk like, komen-komen di bawah dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi dan menyajikan video menarik untuk kalian semuanya. Oke. Perang Belanda. Pripun, Mbah? Apa iki jenenge? Penjajahane zaman Londo iki carane Mbah bahas nganu riyen, Mbah. Apa? Bahas penjajahane Londo. Zaman Londo riyen sik. Londo iki ya sing pabrik ya Londo. Sing apa-apa ya Londo pabrik kuwi. Wong Jawa iki karek kan nggon iki. Tapi anu Mbah ya, dikongkon kerja ya. Iya, kongkon kerja. Wong Jawa iki kongkon. Tapi zaman dhisik diwae opah ora Mbah nang wong Londo. Ya diwae. Diwae ya. Nek diwae ya. Kaya. Tapi jarane dipeksa. Iya. Terus kon nang sawah bareng, Mbak. Iya. Piye dhisik Mbah critakno, Mbak? Zaman kakek Londo ya kuwi. Wong Jawa kuwi anu ya kon belajar perang bareng karo Jepang. Bahasa Jepang minggat geger kaklu baru jion geger muso jenenge muso jenenge muso nih dek kau matiun geger tu jenenge muso kau matiun jadi muso beratus geger jadi foto kane nanti ni kerbau matiun. Berarti dhisik kaya pabrik pagotan barang kuwi sing gawe nganu Mbah ya. Iya Londo. Wong Londo ya. Londo. Ani kore ya Londo. Emang jane karek. Ora mangan apa bisa. Iya. Iya. Kesmaran pak no. Lah terus dhisik tentarane Londo iki nah ini ngerusai anu ngerusai tentara Jawa mentara, tentara Jawa? Iya lah pokoknya apa semalam Londo ya Jawa karena ragilam jadil ke Tuhan. Iya dan ini mana Mbak? Iya, sing melok Londo. Sing melok Londo? Iya nangkut lah sing melok Londo pokoknya metu ya metu itu ke nanti parane campingi. Campingi nang tembok kuwi. Kok parane iki ojo mbok dhewe iki. Sawet tangane iki gledeh. Gledeh ono kok ado. Dadi pentung cengele. Ngleno berarti ya? Iya. Pentung cengele gedhe calo. Iku kuat nang kali. Ojo mbok dhewe. Jadi pen sing nang jero pen potong to. Lah sampean dhisik iki anu tak tahu di anu ora di jak omong-omongan wong Londo di kongkon nyapa ngono ora, Mbak? Ora, gak tahu ya. Tapi ning kene wakai ya ning nang macari kene gane dhewe kene, Mbak. Anu Londo. Akar Londo. Lah sing wong Londo kok mesiun? Moro rene. Londo kok mesiun iki karo hiyo ae.
Ndasak terus desa. Pokok cap londo teko ana wong Jawa wis wah parane jumlah lu. Iku nek tekoni tekone nang wong wedok mana laki tidak boleh lah anu tidak punya laki. Laki ke wong lanang. Oh laki ke wong lanang? Iya. Terus gak punya tidak jadi anak putu iki putu. Wike kare londo dike. Tapi ya kuwi sing melok londo karo aku kuwi lali. Gue belum jawa ya kuwi belum gedil. Gue ora gelem ya puntung. Berarti dipaksa mbah ya? Iya paksa. Nah terus iku tahun piro mbah? Sekitar tahun piro? Sampai ini sik cilik apa sik enom? Iya pas aku penjajahan wis gede ya? Wis nang polisi tarsimen tulajis sapi turi asian wis jatuh pernah di londo. Londo kemudian bablas yang pun rokok sing harap ya kuwi. Terus londo teko belasa tentara. Tapi dhisik sing jajah neng daerah kene iki neng Madiun anu londo karo Jepang dhisik ndi, Mbah? Iya. Dhisik londo. Dhisik londo ya. Warsa. Gek suwi, Mbah ya, londo. Londo suwi. Terus sing Jepang. Jepang mana lah ngebom Mas Pati. Masa ngebom Mas Pati? Iya, piye. Mas Pati dibom. Dibom kon dhuwur. Materai seluruh nemu gak dia bom kenal ketok dia duh mana kalau ikut kene ketok ya ya ketok kau boleh pare kui terus ngerti ini bola dan matian bang kui perangnya kak karo londo paling no oyo oyo an Indonesia kene iya lah ya Jepang bilang mbak ya teh iya perang karo londo terus merebut kekuasaan kene iya teh Jepang matun kene ngeduk nih polo itu latihan di sapa ini wong Jawa ya kan gue bedil orang gue bedil gimana nih pering pucuan dilincip ini gitu, kaya bambu runceng berarti iya bambu runceng dan ini Jepang lah gue bedil jadi anu di koplo kaya wong Jawa kan wes mesono ban ku nek nasak kene dari celoronge sangko iringan cek ngarep iringane celorong iringan kena wetenge apa lempenge alah tem jutul langsung ya jutul ya kalah. Berarti lha ya ditujep sangko pinggir iringan berarti jelek ngono sangko iringan nggawa pring kuwi iya kamane kuwi. Terus mesono terus Jepang rasuwe anu kae blusuk ning kuburan lumur kuwi. Mosok teko kuburan lumur kuwi. Iya. Wokeh. Blusuk terus mosok metu sangko kuburan. Woi kanti. Iki kuburane wong Jawa. Kowe metu kidule ya iso, metu lore ya iso. Iki kuburan lo Jawa mbok sasak. Ora karo bature. Berarti kuburan lumur kuwi iso kuwi nembah kawit jaman Jepang dhisik nopi. Oh, urung Jepang kuwi saeneng kok. Masa? Wis. Iso kuwi berarti kuburan lumur. Kuburan lumur kuwi biyen nang trembesine gede. Trembesine gede. Trembesine gede kuwi terus dinggone urung. Urung apa? Ulung ki ndase putih. Anu teh, manuk elang iki teh. Iya ya. Manuk gubedi ki to. Iya. Manuk elang berarti. Bener. Ulung kuwi ana ning pete anak-anak to, kono anggrem nang dhuwur mboke. Apa celurut medun? Celurut munggah wis ana anak kang ngono anake.
kuwi jenenge ulung. Ulung. Jasih putih. Wajah terus jenenge tegar. Ulunge mabur nang Sumatera. Iya, adoh men teko Sumatera. Iya. Lah ta kono iso iber. Iso iber pelare putih. Dasih putih. Dasih putih. Dasih putih. Tak kira ireng ngono ya. Ireng kira gagak. Gagak ya. Nek gagak e kok kecap ane wong arep muleh no. Kau. Dan anu Mbah, PKI dhisik piye? Nek PKI biyen dhisik ya kuwi. Tapi medeni PKI Mbah ya. Ya medeni PKI. Pokoke PKI ngedhiun jeblas. Ngono kae. Eh. Rame. Rame karo katulite kuwi. Masa wis anu kepodo di foto ning anu kalu. Mono men. Rasa. Iya di foto ning kerasa ngono kae. Heeh. Kasih maksane ya. Dalane patule dhewe. Ning kono ya nek ning mono men kerasa kae nganu. Enak sumure kan uang dibiyelehi ning kono. Iya. Terus dimplong ning sumur-sumur kae. Semplong sumur. Heeh. Kiai-kiai barang kan dibiyelehi ning kono. Cara semplong sumur. Heeh. Lah kiai Prambanan ki anu di pantai ini Kiai Prambon? Iya. Digawa ngono. Iya, digawa. Lah patung sing digawe neng monumen kerasa kayak jenenge sopo gak mbah? Wah lali aku. Kiai song kondi ya. Bukan. Sing kulan kerasa kayak Prambon. Prambon tuh cinta Andrianu. Bring nikrio. Aku lo miring dia kiai ko Prambon. Di paten di gunku tanduri pring. Niku saat ini pring urip niku. Sama dudah nih. Pacem percaya ana si wong sing bocah cilik ning kono kuwi sing ro. Berarti wong sing kiai wi dipendem ning kono terus ditanduri pring, dingge tenger ora anu karepe. Ya tenger. Lah mesale. Didudah tenan ora? Eh? Didudah tenan sidane. Ya didudah. Oh iya le di Pak Mo. Kiai Prambon. Yo. Mumet terus diwet-wet. Harus diudah ya, ya kemulih negara ini kono Prambon. Prambon, anu kono kita mbak? Tan tumpuan kita. Iya ya. Nah kali kok kono kiai, tapi si nonton dia cara aku kowe sih gak seneng lah. Cara kowe dumbo, apa? Soheran apa sopo? Kau cuma ada ni mana kau? Orang rasanya jalan ical. Nak tukan dulu, saya tak rasa ical. Yang penting ia nasi ical ni. Kentana nasi dulat ni. Mana lo cara ni? Amu-amuan. Ada si wati kita tak jaga. Roh aku kau ini ni lah. Ya apa pun ya yang melapun dengan bahan mam kasiran biar aku pergi dilegi aku lah mangan wong lanang nanti wong lanang ya betul enten terus bahan mam tau ngomong bah ini krek rene bah rene iya. Ya kono terus nanda sarung ireng terus sampai ke ning pundak andoreng nanti cakai me dengkulnya kaya kopong yang cocok tinggal yang itu karo iya pokoknya dorong nenguk nunggu kaya kuing cocok tinggal yang itu tapi wong disini sakti-sakti mbah ya? Iya, ya berarti ini setia ni sing mudungi, kaman larbang we, ya sama gumping, asalnya balik nih, balik ninggoni,
Berbangke biyen jeneng Mbah Mame manggon Trate. Dan ya zaman perang dikit perang PKI kuwi sing ngene yo Ndarsari. Sing dulur. Jan yo pasane dhewe. Dulur kae cukup, kae cukup. Ayo wong ngene iki ya karek koneng jin lah. Oh, gak ngerti ya dileno. Karena dileno apa meneh? Kuwi cek mangan apa turun terus buka. Dek tangion. Terus dicuwak cemen. Kowo. Karena karena di bleh. Bleh. Iya. Leno tran di sini. Iya. Kayak nambelai jari neng Bengawan terus diguain neng Bengawan. Kelly wes aja toh. Kelly kan kaya ada yang tidak kali dah. Niki orang aja kaitan neng kali ni cia berapa niki rambak tugas pesan. Yeah, pan kan kui lo. Yo nak pan ya wes. Be tuncane pengawal dah. Isang lange ayo. Kowe nek wani tututan aku. Aku tak langi ricek. Nek wani kowe lanang tenan. Jauh sama soka. Ayo. Tuturan aku. Kawani. Kawani nututi. Wani nututi gelut ning kali wong. Gelutnya lani yo. Pada lenane, pada pintere ya. Ya bumbuan ae. Ya pintere kaya apa nek tangane sok kan nyanyi parane. Terus